محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، Bapak, Ibu, jemaah subuh yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tercurah kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Baiklah, Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kajian kita bersama Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Rakib Jabar MA. Alhamdulillah beliau hadir bersama kita. Oleh karena itu mari kita dengarkan dan kita simak kajian yang akan disampaikan beliau. Pada Al-Ustaz kita persilakan dengan segala hormat. Apalagi ada ayat di dalam Al-Quran tentang meluruskan pandangan mata.
katakanlah, sampaikanlah kepada laki-laki yang beriman di seluruh dunia, hendaklah mereka meluruskan pandangan, menundukkan pandangan matanya. Jadi nampak orang cantik tergoda, tundukkan pandangan melalui hati, tundukkan hati. Kalau ada cantik indah, itu adalah ciptaan Allah. Jadi tundukkan pandangan mata. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Sampaikanlah ya Muhammad kepada laki-laki beriman di seluruh dunia, hendaklah mereka menundukkan pandangan matanya, absarihim. Wa yaghuddu min absarihim, menundukkan pandangan matanya. Surat An-Nur ya, ayat 30. Ayat 31 nya untuk ibu-ibu. Nah, kalau laki-laki sudah menundukkan pandangannya, ibu-ibu menutup aurat. Nah, ini menutup aurat ini sangat besar. Dan boleh ibu-ibu memakai apa namanya, tutup mata itu. Kalau tidak boleh tutup apa namanya? Burdah. Cadar. Nah, boleh. Kenapa? Karena di satu waktu kadang-kadang menimbulkan fitnah. Boleh ya pakai cadar. Ya, pakai burdah, apalagi namanya penutup. Di dalam bahasa Arab itu disebut dengan khamar. Khamar itu artinya penutup. Kalau bagi wanita, khamar itu menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan tangannya. Kalau laki-laki, menutup tubuhnya itu paling kurang dari pusat sampai ke lututnya. Tapi yang sopannya juga seluruh tubuhnya juga, tapi tidak wajib bagi laki-laki seluruh tubuhnya. Hanya bagian-bagian tubuh yang disebutkan dalam Al-Quran, yang aurat itu saja yang wajib ditutup. Nah, surat An-Nur ayat 30 dan untuk laki-laki, surat An-Nur ayat 31 untuk perempuan, dilanjutkan lagi dalam surat Al-Ahzab ayat 59 juga untuk ibu-ibu. Apa katanya? Ayat surat 33 ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Hey Muhammad Rasulullah, sampaikanlah kepada wanita-wanita di seluruh dunia, wanita-wanita yang beriman. Hey nabi-nabi, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, sampaikan kepada istri-istrimu, wa banatika, anak perempuanmu. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, sampaikan juga kepada wanita-wanita seluruh dunia yang beriman. Apa katakan dia? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina min jalabi bihinna, hendaklah mereka memanjangkan jilbabnya. Jadi jilbab bagi wanita itu adalah jilbab yang panjang. Kalau jilbabnya pendek, itu kata Ustaz Samad namanya pasrah tapi tak rela. Nah, itu populer istilahnya. Mau sih mau nutup aurat tapi tak rela. Harus panjang jilbabnya. Apa ukuran panjangnya? Sampai menutupi tubuhnya. Panjangnya itu jilbabnya sampai ke dadanya, sampai ke seluruh tubuhnya. Yudnina alaihinna min jalabihinna dzalika adna ayyurafna. Hal itu membedakan antara wanita beriman dengan wanita jahiliyah.
Irofna itu artinya mudah dikenal. Kalau seperti ini jilbabnya jilbab jahiliyah. Kalau seperti ini ada panjang namanya jilbab orang-orang beriman. Jalal dinihinna. Zalika alina Irofna falayu zaim. Kalau ibu-ibu mau menutup dengan jilbabnya yang panjang, mudah dikenal, yang keduanya tidak akan diganggu baik oleh jin maupun oleh setan, tidak diganggu. Nah, zalika adna ayurafna falayum zain wa ta'anallahu ghafurur rahim. Allah itu maha pengasih, maha bijaksana. Innallaha azizan hakimah. Allah itu maha mulia lagi maha bijaksana. Jadi kebijaksanaan menutup aurat bagi wanita yang panjang jilbabnya itu bukan kebijaksanaan manusia, tapi kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya tetap setia taat kepada Allah dan Rasul-Nya, kita ulang-ulanglah doanya di dalam sholat supaya tetap. Apa doanya? Doa untuk menetapkan hati. Allahumma gfirli ma qaddamtu, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang terdahulu. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu, dan dosa-dosa aku yang paling terakhir. Jadi dosa yang terdahulu dan yang terkemudian, yang paling baru yang kubuat, ampuni ya Allah. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asartu wa ma a'lamtu, dosa-dosa yang aku sembunyikan. Karena ada juga manusia yang merahasiakan dosanya karena malu kepada manusia. Lebih-lebih lagi malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma a'lamtu, dosa-dosa yang aku sembunyikan. Itu doa kita, bagian dari doa kita. Ya Allah, dosa-dosa yang aku sembunyikan, suamiku tidak tahu ya Allah, saudaraku tidak tahu, yang laki-laki juga begitu, ampuni dosaku ya Allah, istriku tidak tahu, anak-anakku tidak tahu, atasanku tidak tahu, tetanggaku tidak tahu, tidak ada satupun yang tahu tentang dosa yang ku sembunyikan ini ya Allah. Tetapi betapapun aku sembunyikan dosa-dosaku ini ya Allah, tidak ada makhluk yang tahu ya Allah, tetapi Engkau tahu ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi di sisimu, tidak ada yang rahasia di sisimu ya Allah. Karena itu, wa a'lantu, ampunilah dosa-dosaku yang tersembunyi. Wa ma'alantu. Nah, itu doa kita. Kemudian doa kita apa lagi? Sabbit qalbi ala dinika. Oleh sebab itu, ya Allah, Engkau tetapkanlah hatiku terhadap agamamu. Ala dinika wa ala ta'atika, dan tetapkan hatiku tetap taat kepadamu. Inni kuntu minaz zalimin, jika aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Doa selesai aku sembunyinya, aku sembunyikan. Nah, ya anta ya muqallibal qulub, Engkau ya Allah yang membolak-balikkan hati. Karena Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinika, tetapkanlah hatiku terhadap agamamu. Nah, jadi pada terhormat kita ulang-ulang ya. Setelah itu kita salam, assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan. Ukurannya ke kanan apa? Bahu kita. Jangan sampai terlewat. Assalamualaikum warahmatullahi. Bahu. Kita baca ya. Sudah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Bahu ke kiri. Nah, salam kita itu akan dijawab oleh malaikat. Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah. Kalau ke kanan itu kita minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Allah, assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma inni as'aluka ridho kawal jannah. Ya Allah.
mohon kepadamu diberikan ridho dan aku diberikan surga. Nah, kemudian ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa na'udzubika min sakhtika wan nar. Aku bermohon perlindungan kepadamu, jauh dari kemarahanmu dan dijauhkan dari azab api neraka. Nah, itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita sholat, bagaimana? Dalam Al-Qur'an dikatakan wa idza qudiyatish shalah fantasiru fil ardh. Sudah sholat, selesai, berdoa, bertebaranlah di muka bumi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang ditaburnya di muka bumi. Wa idza qudiyatish shalah fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah sholat, sudah berdoa, lalu bertebaranlah di muka bumi mencari rezeki yang ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun apapun yang kita kerjakan dihitung sebagai ibadah. Jadi ibadah ada dua. Kalau sholat kita berdoa, baca Al-Qur'an, itu namanya doa yang mahdhah. Ada aturannya, ada tata caranya. Tapi ada ibadah yang tidak ada tata caranya. Niatnya saja untuk ibadah. Apa dia? Kita mencari rezeki bertebaran di muka bumi, diniatkan untuk mencari ridha Allah, itu juga ibadah. Jadi tidak ada sehari-hari perbuatan kita satupun yang tidak termasuk ibadah, sehingga tercapailah apa yang disebutkan dalam surat 56 ayat 51, surat 56 Az-Zariyat ayat 51 dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa adalah untuk beribadah kepada-Mu. Baik dengan ibadah mahdhah yang pakai syarat rukun maupun ibadah ghairu mahdhah yang tidak perlu memakai syarat dan rukun. Yang penting niat lillahi ta'ala juga ibadah. Jadi tidur pun ibadah. Asal niat lillahi ta'ala. Apapun pekerjaan kita tidak ada yang terlepas dari ibadah kalau kita niat ibadah. Nah, kita mau naik pesawat juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan-jangan nanti pesawatnya nggak balik lagi. Saya ke Bandung kemarin berapa juga ya, berdebar-debar juga hati saya. Nah, langsung bukan baru Bandung. Nah, jadi teman-teman, kalau dia kita ibadah, apakah kita mati dalam perjalanan? Kalau kita diberikan kesehatan oleh Allah, itu semuanya sudah terhitung ibadah. Baca saja, serahkan saja diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Dengan nama-Mu ya Allah, aku serahkan diriku kepada-Mu ya Allah. Tidak ada kekuatan satu apapun yang berlaku di alam semesta ini kecuali hanya kekuatan Engkau. Kalau memang Engkau menghendaki pesawatnya rusak lalu kita tidak kembali lagi pergi untuk selamanya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itulah takdir yang harus kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang banyak pesawat bermasalah ya. Oh, ada yang menabrak tiang listrik. Nah, tidak jadi berangkat. Ada yang memang pesawatnya itu tidak bisa diangkat lagi, kerusakan mesin, ada kesalahan teknis, bermacam-macam yang dihadapi oleh manusia. Karena itu ada doanya ya, kalau naik kapal, apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim, wal mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Itu doanya Nabi Nuh ya, ketika naik kapal. Nah, kalau naik pesawat ada lagi doanya agar Allah melindungi kita dari pemandangan-pemandangan yang gelap,
anak dan istri, harta aku serahkan kepadamu ya Allah. Aku menghadapi suatu perjalanan seperti musafir, aku serahkan diriku kepadamu ya Allah. Jadi harta, anak, istri semuanya dititipkan kepada Allah. Allah lah yang akan menjaganya, dan kita berangkat dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada yang terhormat, saya menulis kemarin di internet judulnya bangsa-bangsa yang telah musnah. Nah, jadi di dunia ini Bapak Ibu banyak bangsa yang sudah musnah atau perkampungan yang musnah. Satu kampung lolos ke dalam bumi hanya tiga beritanya saja dan orangnya ribuan tidak ditemukan lagi. Ah, itu banyak yang terjadi. Bangsa-bangsa yang besar, ada namanya kaum Ad, ada namanya kaum Samud, lolos ke dalam bumi. Kalau di Indonesia ada bangsa Palu, bukan bangsa ya, daerah Palu. Sebagian lolos katanya, mirip dengan yang terjadi di zaman Nabi Lut. Iya, saya ketemu di Bandung dengan teman saya orang Palu. Dari mana? Dari Palu katanya, Sulawesi Tengah. Apa benar ada kejadian di situ LGBT? Dan tanah-tanah lolos itu memang ada apa? Tapi LGBT itu saya tidak tahu karena kota kami kata kecil katanya. Kecil katanya Palu, menurut dia kecil. Padahal itu kota provinsi besar ya, besar. Menurut dia kecil. Nah, rupanya dia malu juga dengan perbuatan-perbuatan judi yang pernah rutin dikerjakan di sana. Kemudian peresmian penghargaan terhadap LGBT, wanita-wanita, laki-laki yang menikah sesama jenisnya. Malu dia. Nah, tapi yang intinya dia baik pemimpinnya, ustaz-ustaz di sana, itu pelajaran yang sangat-sangat nyata. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an di sana milu itu tidak mustahil, benar-benar nyata. Inilah yang terjadi pada zaman Nabi Lut. Siapa yang mendapatkan pelajaran? Orang yang dekat dengan agama semakin dekat dia dengan Allah. Tapi orang yang jauh dari agama, dia menghindar dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya? Ya, fenomena alam pegunungan memang begitu. Nah, itu katanya. Kalau tetepan ke kampung kita ya habis. Jadi dia hanya menyadari kekuatan alam, tapi dia lupa ada kekuatan di sebalik alam, kekuatan yang menciptakan alam, yang membuat alam ini, dan yang menggerakkan alam ini siapa? Itu yang selalu dia lupakan. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, banyak negeri-negeri yang telah hancur musnah, ya. Bahkan ada satu benua yang sudah hilang. Sekarang kan benua kita itu ada 6 benua. Termasuk benua yang ke-6 itu Antartika namanya. Itu di dekat Australia, paling selatan. Benua Antartika itu makhluknya hanya penguin. Sangat dingin. Tidak ada makhluk lain, satu lagi ada ikan paus, ikan hiu. Nah, itu penguin. Nah, itu benua Antartika. Tapi ada lagi benua yang ke-7. Ya, dari 6 benua itu hilang satu benua itu. Hilang semuanya. Nah, orang-orang sekuler melihat hilangnya satu benua itu, tenggelam dalam waktu cepat, hilang dalam satu malam, ini hanya melihat tentang pergerakan bumi, lempeng-lempeng bumi, karena bumi kita mengapung. Di bawahnya itu ada gas, di bawahnya ada minyak, di bawahnya ada cairan-cairan, ada magma. Jadi bumi ini terapung. Ketika bumi ini dia berputar, nah ada bagian yang tenggelam dalam berenangnya lempengan bumi. Ada yang tenggelam dan ada juga yang timbul. Dulu di tengah samudra tidak ada gundukan berupa gunung atau lempengan-lempengan bumi, jadi terangkat ya, karena yang lain tenggelam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seperti itu menjadi pelajaran bagi manusia yang beriman. Bagi manusia yang tidak beriman, dia mengatakan itu fenomena alam saja. Dia tidak mau berzikir, dia tidak mau bertaubat, dan tidak
yang mendustakan firman Allah. Orang-orang yang mendustakan bahwa akan ada pertanggungan jawaban kita kelak di akhirat. Mana khasyir al-lazina kallamu bilimba'illah hatta iza ja'atuhum as-sa'ah baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Rugilah orang-orang yang tidak percaya bahwa kita nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan bertemu hatta iza ja'atuhum as-sa'ah baghtatan, sehingga datanglah hari kiamat secara tiba-tiba. Qalu ya hasratana, dia mengatakan, oh ya Allah, alangkah besarnya penyesalan kami. Ala ma farratna fiha, sia-sianya hidup kami di atas dunia. Wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim, mereka mempertanggungjawabkan seluruh dosa-dosa kesalahan yang telah mereka perbuat. Ala sa'a ma yazirun, alangkah malangnya orang-orang yang tidak bertobat sedangkan dosanya banyak. Nah, jadi para ibu terhormat, dosa-dosa kita itu kita minta ampun kepada Allah sangat banyak ya. Nah, kita minta ampun kepadanya setiap hari. Rasulullah saja 60 kali dalam satu hari bertobat, mohon ampun kepada Allah. Kata Aisyah, kenapa kau bertobat ya Rasulullah, padahal kan kau sudah dijamin masuk surga, padahal kau kan dalam bimbingan dari Allah, kenapa kau bertobat? Kata Aisyah, kata Rasulullah, tidak bolehkah aku menjadi orang-orang yang bersyukur? Tidak bolehkah aku menjadi orang-orang yang berterima kasih kepada Allah? Jadi salah seorang itu termasuk bagian dari orang yang bersyukur, orang yang taat kepada Allah. Orang yang tidak pernah bersyukur tidak akan pernah bertobat. Tobat itu adalah pantang larang terbesar dari iblis. Jadi iblis itu amalnya banyak, kebaikannya banyak, setelah dia berbuat kesalahan hanya satu pantang larang yang terbesar dari iblis, apa dia? Tobat. Nah, ketika Nabi Musa pulang dari mau pergi ke Bukit Tursina bermunajat kepada Allah, ketemu dengan iblis. Musa, kau mau kemana? Kata iblis, mau bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina. Sampaikan pesanku kepada Allah, aku meminta ampun kepadanya. Sampaikan kepada Allah, bagaimana Musa setelah kau pulang bisa engkau minta ampun, bisa aku diperbaiki kembali? Bisa, dengan persyaratan engkau mau bertobat. Itulah pantang larangku, katanya. Pantang nenek moyangku, bertobat, mengakui kesalahan. Jadi orang sombong itu tidak akan pernah mengaku kesalahan, tidak mau mengaku. Itulah iblis itu menghasut. Aku tidak akan mau mengaku kesalahanku, dan aku tidak mau bertobat, dan tidak mau hormat kepada yang lain, terutama Adam. Aku tidak akan hormat kepada Adam cipta Allah yang masih baru, sedangkan aku sudah lama sekali. Jadi pada pertemuan dalam diskusi kemarin kami di Bandung itu, saya sampaikan bahwa kesalahan-kesalahan termasuk kesalahan pemerintah. Pemerintah bisa juga kesalahan kepada rakyat. Banyak kesalahan. Umpamanya uang haji dipakai untuk membangun jembatan. Orang untuk haji itu menjual limun, menjual sayur sampai 30 tahun bisa ditabung untuk bisa naik. Ya dipakai berat uangnya tanpa izin. Alasannya apa? Duitnya nomplok. Itu besar-besarnya pemerintah. Ya, termasuk ini uang sakit ini BPJS namanya. Dipakai lagi untuk membangun jalan.
tidak boleh. Kita salurkan yang tidak boleh itu melalui wakil-wakil rakyat kita. Ah, namanya DPR, ya, perwakilan rakyat. Iya, wakil rakyat ini berdosa juga tidak menyampaikan apa yang diinginkan oleh rakyat. Penyambung lidah rakyat enggak boleh disambung. Enggak sampai berdosa lagi anggota DPR-nya yang tidak menyalurkan keinginan rakyatnya. Nah, jadi mereka terkena karena disampaikan pula oleh DPR itu kepada eksekutif, eksekutif pelaksana. Kalau DPR itu legislatif, pembuat aturan. Ayo eksekutifnya ini lalai juga pelaksanaannya. Iya berdosa lagi. Nah, jadi rentetan dosa-dosa itu akan menimbulkan kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Entah apa lagi kutukan yang akan datang. Allah berikan ada berbentuk penyakit, ada berupa banjir, ada berupa longsor. Itu semuanya teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian dosa perguruan tinggi juga banyak menciptakan pengangguran. Di wisuda menganggur, menganggur, menganggur. Sampai jumlah pengangguran sekarang di Indonesia lebih dari 7 juta sarjana baik S1 maupun S2. Siapa yang salah itu? Iya, perguruan tingginya yang salah. Karena kurikulum yang dibuat itu seharusnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, jadi kalau kita memilih fakultas dalam kehidupan ini di seluruh jari, apa yang harus kita pilih? Mencontohlah kepada Cina. Karena ada hadis, walaupun hadisnya dhaif ya, tapi ini untuk nasihat. Utlubul ilma walau bisyid. Belajarlah tentang ilmu teknologi tentang perdagangan sekalipun sampai ke negeri Cina. Bukan belajar tentang haji di Cina, enggak. Belajar tentang sholat di Cina, enggak. Apa? Belajar tentang bagaimana dia melakukan perdagangan, melakukan mengelola kehidupan. Tapi kita tidak harus seperti di Cina, karena Cina sudah ada di Indonesia. Bagaimana kita belajar kepada Cina di Indonesia? Kalau anaknya mau kuliah, kita lihat fakultas apa yang dipilihnya. Yang dipilihnya fakultas teknik, fakultas ekonomi, pertanian, hal-hal yang paling konkret dalam kehidupan itu yang dia masuk. Tidak pernah orang Cina mau jadi sejarah-sejarah. Tidak ada. Tidak ada orang Cina mau jadi sarjana PPKN. Tidak ada. Tidak ada dia mau menjadi jurusan bahasa Indonesia. Tidak ada. Walaupun kalau pegang bahasanya nyebut daerahnya R ya, nyebut Nabi Daud lagi laut. Nah, tapi dia sukses dalam bidang ekonominya. Pelajari hal itu. Jadi tidak harus ke Cina, karena Cina sudah ada di Indonesia. Bagaimana dia memilih dalam kehidupan yang konkret? Kenapa kita tidak belajar? Ini tidak. Kita menjadi sarjana sejarah. Pergilah ke masyarakat. Apakah masyarakat membutuhkan sejarah? Bukan tidak penting, sejarah penting. Tetapi harus ada keterampilan lain yang menunjang kehidupan selain dari hobinya menggambar, hobinya tentang sejarah, tentang perbakaran. Silakan. Tapi jangan lupa yang paling mendasar dalam kehidupan apa dia? Bagaimana mengelola ekonomi dalam keluarga, dalam negara. Itu belajarnya kepada Cina di seluruh dari sekolah. Karena waktu zaman sahabat itu, sahabat Rasulullah sudah ada hubungan dengan Cina. Salah seorang sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, wafatnya di Cina. Coba lihat di internet kuburan Sa'ad bin Abi Waqqas di Cina. Di situlah kita melihat orang-orang Cina yang alim-alim ya, yang banyak sholawatnya, yang banyak zikirnya. Namanya Biwakase, bahasa Cina nya Biwakase. Lihat di situ sebuahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi waktu Rasulullah itu sudah ada hubungan antara Rasulullah dan Muhammad SAW dengan Cina, berdakwah ke Cina sahabat Nabi. Sampai sekarang jumlah umat Islam di Cina itu 120 juta orang. Ada namanya umat Islam Uyghur, umat orang Islam Turki yang masuk ke Cina. Ada namanya di Xinjiang, satu provinsi di Cina, itu umat Islam yang banyak di sana.
Nah, karena ada hubungan yang dagang seperti itu, maka muncullah dari para sahabat, kita ada sesuatu yang perlu belajar kepada Cina. Tapi bukan belajar bagaimana menyelundupkan ekstasi, kan, ya kan? Bagaimana berperjudian, kan? Bagaimana menghancurkan satu bank, lalu direkturnya lari ke Cina, kan itu ya? Tapi etos kerjanya, cara kerjanya, perdagangannya, hematnya, memilih komoditas dalam kehidupan, yang dia pilih yang mana? Nah, kita perlu memang belajar. Kenapa? Karena orang Cina itu juga diciptakan oleh Allah. Orang Jepang juga diciptakan oleh Allah. Orang Amerika juga Allah yang menciptakannya. Yang penting bagi kita saling belajar di mana kekurangannya. Itu yang disebut dengan utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Belajarlah terus kepada siapapun, mulai dari ayunan sampai kita mahdi, sampai ke apa? Dalam bahasa kampung saya namanya Allah Life Education. Belajar seumur hidup. Baguslah hadis Nabi dipakai daripada bahasa Inggris itu tadi. Apa hadis Nabi? Utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Kemudian ada hadis lagi menyatakan talabul ilmi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin. Ada orang yang menambahnya muslimat. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, muslimatnya dalam hadisnya tidak ada. Disebut dengan muslimin. Kalau begitu muslimat tidak wajib menuntut ilmu? Wajib. Kenapa? Apa yang diwajibkan kepada laki-laki juga diwajibkan kepada wanita. Sebab nanti kalau kita lihat dalam ayat puasa, enggak pada laki-laki itu. Ya, kalau itu wanita tak wajib puasa. Wajib. Coba baca ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang laki-laki yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa. Terus laki-laki amanu. Kalau perempuan emanas. Mukminin laki-laki, mukminat wanita. Apa yang diwajibkan kepada laki-laki juga diwajibkan kepada wanita, kecuali dibatasi oleh ayat yang lain atau dibatasi oleh hadis. Nah, demikian kepada minta hormat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan jihad kepada kita dalam beribadah, dan jihad fil ilmi, diberikan juga jihad berjuang dalam menuntut ilmu. Dalam menuntut ilmu ini lebih besar pahalanya dibandingkan dengan bekerja keras. Apa sebab? Kata Nabi, merenung, mengaji kamu satu saat lebih besar pahalanya daripada sholat 1000 rakaat. Jadi selama pengajian ini, seolah-olah Bapak Ibu telah sholat sudah sebanyak 1000 rakaat. Kenapa? Karena kita menggali ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz untuk memperhatikan jemaat dan sedikit kita bersungguh berbagi ini. Benar apa yang disampaikan biar bermanfaat bagi kita semua. Tapi itu termasuknya dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersungguh. Kajian kita sama akan diisi oleh Ustaz kita Ustaz dan Muhammad dan MPD. Mudah-mudahan besok juga kita bisa bersama-sama di majlis ini. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semalam biasanya dalam menyampaikan kajian subuh pada hari Ahad dan juga kembali dengan sarapan pagi bersama. Alhamdulillah sarapan pagi sudah terhindar dan pendukung kita langsung sarapan pagi dan persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah suruh ya? Belum. Hah? Oh, namanya lagi. Oh, gitu. 5 menit.